Okay guys, so akhirnya kita dah sampai dekat negeri 9. So sekarang ni ada dah sampai rumah, dia punya rumah macam satu-satu je. Okay, so kita baikkan je lah. Okay, so okay, aku baru selesai main di kolam. So sekarang ni aku pun dah tukar baju, nampak basah ni kan. So kalau korang tahu, aku tadi main di kolam. Sebenarnya aku main basikal tadi, sebabkan aku tak cerita, sebabkan aku tak rakam. Jadi terus buat cerita lah. Dan terus main basikal-basikal kan, basikal yang basikal yang ada bakul, yang bak kata pepah tapi rambli lah. Yes, so dan terus main di kolam dekat 2 jam ke 3 jam macam tu. Memang korang nampak kan, memang okay. So kalau korang nak tahu cerita penuhnya, tunggu malam harinya. Siapa bila kita nak tidur ni, kita kena baca bismillah guys. Sebab kan kalau tak baca bismillah, so ada syaitan yang kacau kita. So aku nak tidur. Bye. Assalamualaikum. Jumpa di next. Jumpa di day tu. Okay guys, so sekarang ni kita ada kat luar. Jadi kita nak main basikal lah. Tapi baik panas gila. So kita duduk kat luar. Dan aku nak cerita kat korang. Cerita kat korang. Tunggu. Okay, kita ada Mak Limah di sini. Mak Limah. Abang Limah. Inilah Abang Limah. Okay, jom kita kenalan. Okay, jom kenal. Tak nak masuk. Nak. Okay. Ketat. Dia selalu cakap benda-benda yang lain daripada lain. Dia cakap kontor, dia cakap bang, cakap boot, lain macam. Kecil-kecil lagi. Tai. Nampak? Tai dia cakap. Okay, tak apa. So, masa pun kita dah nak balik kan? Ya. Kita dah nak balik. Kita balik, kita nak pergi mana? Betul. Nak pergi makan. Dia gelak lain macam. Okay, so tak apa. Lepas makan. Betul ada orang gila. Selalu nak masuk macam tu kan. Okay. Okay, so inilah tempatnya, about cottage dia. So okay, so sekarang ni dah nak balik lah. Jadi masih belum balik lagi. Jadi ada mulut dia pula. So jumpa nanti guys. So jap. Jumpa nanti. Okay guys, macam korang tengok dekat video tadi, sebabkan aku tak aku malu lah nak bagi suara kan masa untuk rakam dekat hotel tu. So aku bagi suara sikit-sikit lah, dan ada yang cakap tahi lah, tahi. Itu sebenarnya adalah saudara atau sepupu aku, kawan sepupu. Dah boleh macam adik-beradik lah juga. So hanya aku nak cerita pada korang, dan aku nak cerita random lah pada korang. So aku mula daripada waktu tu. Okay, waktu tu aku nak pergi pergi holiday lah. Pergi holiday tu rasanya dah lama dah kot. Sebenarnya dah lama dah, hari ni baru post. Sebabkan aku malas nak edit, aku nak edit video lain. Sebenarnya benda dah lama dah. Sabtu Ahad ke apa? Sabtu kan? Tak tahulah. Aku lupa sebabkan dah lama tak edit kan. So hari ni aku nak cuba nak cerita pada korang. Waktu tu dekat pukul 11. Waktu pukul 11 tu kita orang dah gerak dah daripada rumah ke hotel. So sekarang ni kita orang memang tak ada berhenti makan lah. Memang tak ada macam ke selalu korang kalau pergi holiday kan, mesti ada makan dekat harga kan. So sebenarnya kita orang tak ada makan, sebabkan kita orang pergi Negeri Sembilan. Negeri Sembilan tu dekat je, dekat 1.5 jam untuk sampai. So kita orang memang makan siap-siap lah waktu sebelum nak pergi tu. So dekat 1.5 jam ke 2 jam, dah sampai lah pada dekat PD. Nama PD tu Cottage Home. So ibu aku tak tahu. Dan ibu aku macam pelik lah. Takkan aku seorang je kan? Takkan satu, kita orang satu family je kat situ kan. Sebab memang tak ada orang lain. Kita orang je ada.
macam dah boleh jadi tempat kita orang dah. Kita orang nak main apa-apa kat situ je tanpa bayar. So memang gila-gila kan. Baloi lah memang. Mana kolam kan. Kita orang macam buat tempat sendiri ha. So sekarang ni 2 hari je kat situ. 2 hari 1 malam. So dekat dah sampai dulu, kita orang makan dulu. Sebab kan kita orang tak makan kan, daripada masa nak masa nak gerak tu kita orang tak makan. Pagi last makan pagi. So jadi dah habis makan macam tu, dah habis kan. Lepas tu kita orang try main basikal. Basikal tu besar macam basikal waktu Piramli, tapi dia ada warna-warna kan. So kita orang main lah sekejap lah, main basikal kan. Dah best. Dan aku lihat sepupu aku bermain kolam. Dan aku rasa untuk bermain kolam juga. Dan aku pun mandi kolam lah. So dah harus mandi kolam, dah harus tukar baju, dah harus mandi kolam. Okay, so dekat mandi kolam tu 2 jam ke 1 jam? 2 jam lah sampai tangan kecut. Sebab dah pun sesama tau mandi kolam ni. So bukan sebab sakit demam ke, memang mandi kolam kot. Sebab so memang lama gila lah mandi kan. Yang tak ganti-ganti sampailah dah penat, barulah naik. Okay, dekat sampai pukul 5. Pukul 5 kita mandi. Sampai pukul 3. Sampai pukul 3. Pukul 5. 2 jam lah. 2 jam. 2 jam mandi. Ush, lama weh. Lama weh. Okay. So. Jadi. Dah naik dah tu. Waktu malam. Kita orang makan dinner. Kita orang tak pergi restoran. Kita orang makan kat situ saja. Sebab kan tak ada orang guys. Tak ada orang. Kita boleh nak buat apa kat situ. Okay. So kita makan dinner. Dan main basikal lagi lah. Sebab kalau bosan kita main basikal kat luar. So macam best kan. Jadi kita orang dah siap. Dan dah siap makan dan siap main basikal kan. Kita orang pun masuk untuk tidur. Masuk untuk tidur lah kan orang kata. Dekat pukul 11 ke pukul 12. Pukul 12 aku tidur kan. Pukul 12 dah harus tidur. Orang lain semua pukul 11 tidur. Sebenarnya kita orang baring dah pukul 10 dah waktu tu. Memang awal lagi kan. Kalau bagi korang tak tahu lah, bagi Daus awal lagi pukul 10. Bagi Daus yang paling lambat pukul 10.30 atau pukul 11. Itulah yang paling lambat bagi Daus. So jadi waktu day tu pula Daus try untuk bersuara dekat kamera. Try untuk bersuara dekat kamera. Dan Daus pun try sebab Daus dengan sepupu Daus dekat luar. Sebab Daus tak kisah pun dengan saudara Daus nak tengok ke apa kan. Ya, nak tengok kan. Sekati lah, bukan dosa pun kan. So, korang nampak kan saudara sepupu Daus yang gemuk tu. Dia cakap, taik. Dia cakap ni. Dia macam tu guys. Okay, korang panggil Adam saja. Sebabkan nama dia Adam, Daus pun panggil dia Adam. Okay, jadi dia macam pelik-pelik lah perangai dia. So, waktu dia itulah, kita dah siap packing-packing untuk balik dekat rumah. So, waktu nak balik tu kita pergi makan dekat tempat ada bulu-bulu tu. Apa tempat ada bulu-bulu tu aku tak tahulah. Jadi so lepas makan terus balik dan perpisahan dekat situ saja ya. Okay, so Daus pun seronok pergi sana dan seronok balik lah. Sebab kedua-dua itu. So tak tahu lah Daus nak pilih mana paling seronok. Rasanya pergi lah paling seronok. Sebab kan Daus pergi dengan nenek Daus. So agak seronok lagi. Okay, so okay, Daus cerita random lah. Nama pun random kan, cerita lah dia. So, Daus rasa sampai sini saja video kita pada hari ini. And jangan lupa subscribe, like, share, komen dan sebagainya. So, bye. Assalamualaikum. Jumpa di next video. Bye.